Baik, penyertaan Malaysia dalam organisasi BRICS merupakan satu langkah strategik untuk memperluaskan jaringan kerjasama ekonomi terutama dari aspek perdagangan dan pelaburan serta diversifikasi pasaran. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, dari segi keluasan pasaran dan kekuatan ekonomi, BRICS yang dianggotai oleh Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan serta empat negara ahli baru secara kumulatif mempunyai 3.54 bilion penduduk dengan keluaran dalam negara kasar KDNK pada nilai 26.6 trilion dolar Amerika atau bersamaan dengan 26.2% daripada KDNK dunia. Dan katanya BRICS sebagai sebuah blok membentuk satu pasaran mega yang akan membuka peluang bagi diversifikasi pasaran dan sumber pelaburan asing baru kepada negara yang akan menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang mampan di samping mengimbangi kebergantungan terhadap pasaran tradisional serta sedia ada serta seperti Amerika Syarikat dan juga Eropah. Dan kali ini kita akan mendalami faedah dan juga risiko berkaitan dengan penyertaan Malaysia dalam BRICS serta bagaimana kerajaan merancang untuk menangani cabaran yang mungkin timbul dalam usaha Malaysia membentuk satu pasaran mega. Dan bersedia dalam talian ketika ini Profesor Ulong, Datuk Dr. Raja Rasia, pakar ekonomi dari Universiti Malaya. Prof, terima kasih sudi bersama dengan Esra Awani. Pertama sekali, mungkin pandangan Prof melihat kepada cabaran utama yang dihadapi BRICS dalam mengekalkan kerjasama multilateral dan mungkin pada masa sama untuk Malaysia menilai dari segi potensinya, faedahnya dan juga mungkin risiko-risiko terutama dalam jurang ekonomi yang mungkin agak besar di dalam kumpulan BRICS itu, Prof. Terlebih dahulu, saya kira kita harus sedar bahawa ahli-ahli BRICS ketika BRICS mula-mula dilancarkan secara resmi pada tahun 2009 di Yekaterinburg, Rusia, mereka sebenarnya berhajat untuk mengambil pendirian seiring dengan apa yang berlaku bila Pak Soekarno mengadakan persidangan Bandung pada tahun 1965, iaitu menegakkan satu suasana yang berkecuali, pergerakan negara-negara berkecuali, non-aligned movement itu. Kita harus sedar bahawa itu merupakan asal-usul munculnya perbadanan ini. Jadi ini kerana mereka cuba menegakkan keadilan kepada semua negara. Disebabkan itu, penyertaan mereka itu biarpun saiznya lain, biarpun KDNK-nya lain, umpamanya China mempunyai KDNK, buat masa ini pendapatan per kapitanya telah pun mengatasi pendapatan per kapita Malaysia, biarpun penduduk mereka 1.4 bilion. Ya. Jadi ada juga negara yang lebih miskin, umpamanya India dengan Afrika Selatan. Jadi mereka biarpun begitu, telah memastikan segala hukum, segala peraturan yang dilancarkan itu adil kepada semua negara. Jadi kita harus terima kedudukan sedemikian. Kedua, memang BRICS sebagai satu badan yang besar mempunyai pasaran yang luas. Seperti mana Saudara Haris telah nyatakan tadi, dengan KDNK 25.8 trillion dolar buat masa ini, sementara negara G7 yang terkaya antara tujuh negara itu termasuk Amerika Syarikat, mereka mempunyai KDNK sebanyak 46.8 dolar trilion. Secara pecahan dari segi peratusan, BRICS sebenarnya menyumbang 55.1% kalaulah kita gabungkan kedua-dua badan ini, G7 dengan BRICS sekali. BRICS juga selain daripada lima negara yang Saudara Haris telah mengatakan, pada bulan Januari 2024 secara resminya telah menerima Arab Saudi, United Arab Emirates, Iran, Mesir, Ethiopia dengan Argentina sebagai ahli. Dan adanya sekarang ini permohonan baru oleh Malaysia dengan negeri Thai untuk menyertai BRICS. Prof, antara perkara yang penting juga Prof kalau kita lihatkan dalam konteks blok ekonomi ini adalah dari segi kalau kita lihat kerjasama ekonomi seperti RCEP, CPTPP dan kemudian pada ketika ini kita lihat BRICS dan Menteri Tengku Zafrul ada menyatakan bahawa mungkin akan menilai juga melihat kepada OECD. Bagaimana nak Prof boleh bagi pemahaman blok-blok ekonomi dan juga kerjasama-kerjasama ekonomi ini? Adakah itu sebenarnya sebagai sebuah negara ekonomi terbuka itu bebas untuk Malaysia
menyertai mana-mana blok ekonomi, memohon untuk penyertaan dan juga untuk menunjukkan bahawa Malaysia ini seimbang dalam dalam pasarannya, Prof. Kebetulannya itulah niat hasrat yang telah diajukan oleh Perdana Menteri, begitu juga dengan kenyataan-kenyataan yang saya telah meneliti daripada Kubu Gafru. Tapi seperti mana kita tahu, di setengah-setengah bandar ini mereka menegakkan syarat-syarat yang menyekat. Sebagai contohnya, bukanlah mudah kita nak menarik perhatian sokongan daripada Amerika Syarikat kalaulah kita menyertai satu badan di mana Rusia berperanan penting. Bukan hanya Rusia, begitu juga dengan China. Lebih-lebih lagi sejak Presiden Barack Obama menjadi Presiden Amerika Syarikat, kita boleh lihat kemunculan dasar mereka untuk mengepung, menyekat kemarahan China. Jadi yang ini semua akan menegakkan sifat-sifat yang ataupun gelagat yang mungkin mencengkam, menyusahkan Malaysia. Tetapi saya gembira sekali dengan pendirian Perdana Menteri Malaysia kerana beliau telah menyatakan kita akan lihat apakah kepentingan negara. Kalaulah kepentingan negara perlukan kita menyertai BRICS, saya kira tak ada masalah dengan itu. Dan pendirian Perdana Menteri Malaysia buat masa ini, dia tidaknya menuduh ataupun mengecam apa saja yang Amerika Syarikat buat selain daripada peranannya di krisis Israel Palestin tu. Dan saya juga suka sekali pendirian Perdana Menteri kerana ia memperlihatkan sifat-sifat berkecuali, satu, kedua, seiring dengan dasar yang sebenarnya diutarakan oleh Tun Razak dulu yang menjadi sebahagian daripada gelagat ASEAN, iaitu kita mengambil pendirian ZOFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Jadi kita hendakkan satu kawasan zone yang mendukung keamanan, begitu juga sesuatu yang menyokong kebebasan, begitu juga dengan pendirian yang berkecuali supaya kita tidak memihak kepada mana-mana kuasa besar. Prof, antara perkara yang saya nak bawa dalam perbincangan kita ini adalah melihat kepada lanskap ekonomi dan perdagangan negara, di mana kalau kita perincikan, kerjasama ekonomi ini haruslah memberi impak yang besar kepada terutamanya kepada industri. Sebagai contoh, beberapa dasar kita, NIMP dan sebagainya, itu meletakkan sasaran yang begitu tinggi. Bagaimana ini sebenarnya kerjasama dalam blok ekonomi seperti BRICS ini akan memacu perindustrian, akan memacu industri secara langsung, terutamanya dalam nak mencapai dasar-dasar yang yang telah pun digariskan, Prof? Ya, saya kira buat masa ini saya tidak lihat sesuatu perkembangan baru bila kita cuba menilai penyertaan China. Kerana Malaysia sudah pun wujudkan hubungan yang erat dengan China. Umpamanya China, perdagangan Malaysia termasuk ekspor dengan import mencecah 20% daripada perdagangan negara. Yang ini memang berkembang terus naik sejak 2009. Pada tahun 2023, ia telah pun mencecah 20%. Ini bermakna kita sudah pun ada hubungan yang erat dengan China. Dan baru-baru ini kita juga tahu China telah dirujuk untuk mengukuhkan sistem TVET Malaysia. Begitu juga dengan usaha untuk memindahkan teknologi daripada China ke Malaysia. Jadi, biarpun China merupakan negara yang terkaya dalam BRICS, biarpun India sekarang ini kemarin, namun China kekal sebagai negara yang terkaya di BRICS, sumbangannya semestinya lebih besar. Tetapi sumbangan itu mungkin tak akan membawa sesuatu yang yang baru kerana China sudah pun wujudkan hubungan baik dengan Malaysia. Jadi saya cuma lihat supaya kita menggunakan pentas BRICS itu, supaya kita juga melibatkan negara-negara lain seperti Rusia, Brazil. Brazil mempunyai teknologi yang tinggi dalam penghasilan pesawat yang kecil dan sederhana. Embraer umpamanya merupakan jenama dalam antara pesawat yang terbaik dalam kurungan saiznya. Embraer seperti Fokker yang kita gunakan di sini. Jadi dari segi itu kita juga boleh banyak belajar daripada Brazil. Begitu juga kita juga boleh menyumbang kepada teknologi Brazil. Dan saya juga lihat Presiden Lula daripada Brazil itu memainkan peranan besar untuk
menjayakan BRICS itu, dan dengan itu juga cuba mewujudkan, ini merupakan idea beliau yang kini telah diterima pada tahun 2014, penubuhan bank antarabangsa baru. Peranannya ialah untuk mendukung pembinaan infrastruktur, satu, dan keduanya peranannya untuk menyokong negara-negara yang menghadapi masalah kedudukan muflis, umpamanya kerana tak dapat membayar balik imbangan yang negatif ataupun tak dapat membayar balik hutangnya. Jadi, dan beliau juga, kalau kita lihat, bank ini bukanlah semacam Bank Dunia ataupun Dana International Monetary Fund, kerana ini tidak, saya tidak melihat kedudukan di mana Amerika dari segi Bank Dunia dengan IMF ni, mereka banyak kuasanya untuk mencengkam ataupun mempengaruhi peran gelagat kedua-dua badan ini. Tapi New Development International Development Bank ini lebih menjurus kepada memainkan peranan yang lebih adil untuk mendukung kedudukan kewangan di negara-negara ini. Jadi ini antara sebab saya kira usaha, dan kalaulah kita berjaya, saya harapkan kita berjaya menjadi salah satu ahli dalam BRICS. Ini bermakna kita akan mempunyai sistem eko yang lebih luas di peringkat antarabangsa untuk mengukuhkan lagi dasar Malaysia untuk menjadikan sebuah negara yang lebih kaya, untuk mempertingkatkan taraf hidup rakyat Malaysia. Prof, saya suka apabila Prof menyatakan berkenaan dengan apa yang boleh kita belajar, di mana satu perkara selain daripada pasaran, itu jelas, pasaran itu akan lebih luas mungkin dari segi kerjasama perdagangannya itu, fasilitasi perdagangan itu, satu perkara. Tapi satu perkara adalah untuk kita belajar daripada negara-negara yang mungkin lebih maju dari segi mungkin teknologinya, emerging economy, ekonomi-ekonomi berteraskan seperti hydrogen, CCUS, banyak perkara yang boleh kita belajar daripada negara-negara anggota menerusi kerjasama blok ekonomi. Bagaimana Prof melihat ini satu kepentingan yang penting untuk Malaysia? Ya, saya lihat umpamanya China merupakan antara negara, memang China menduduki tempat yang pertama dari segi penggunaan bahan api semula jadi yang boleh diperbarui, bukannya bergantung kepada bahan api fosil. Ini merupakan antara matlamat yang Malaysia tujukan untuk menegakkan suasana iklim di negara supaya kita capai carbon net zero pada tahun 2050. Ini merupakan janji yang Malaysia beri kepada United Nations Convention for Climate Change, UNFCCC, setelah Paris Accord, perjanjian Paris 2015, supaya semua negara yang terlibat menyokong usaha untuk mengurangkan pengeluaran karbon, karbon dioksida, begitu juga dengan greenhouse gas. Ini, jadi saya kira, memandangkan China kini menerajui usaha untuk mengurangkannya, biarpun China banyak juga mengeluarkan bahan greenhouse gas, namun usaha mengurangkannya lebih giat berbanding dengan negara-negara lain, termasuk juga Amerika Syarikat. Bermakna dari segi windmill, umpamanya China yang punya teknologi paling tinggi, dari segi pemasangan panel surya, solar panel, begitu juga yang ini menggunakan tenaga surya, menggantikan tenaga fosil. Jadi semua ini merupakan antara teknologi yang Malaysia boleh cuba belajar daripada China, yang merupakan anggota yang terbesar dari segi ekonomi, biarpun mereka menegakkan suasana yang lebih adil. Dan kita juga harus sedar bahawa China yang menyumbangkan 41% untuk mendukung dari segi kecairan, biarpun mereka gunakan yuan, dan yuan belum lagi menggantikan US, jauh lagi ketinggalan berbanding dengan dolar US sebagai satu mata wang antarabangsa. Namun kita lihat adanya pergerakan kepada sasaran sebegitu, ini semua menggambarkan usaha untuk menjadikan satu ahli di sana, terutamanya seiring dengan pendirian Malaysia sejak pimpinan Tun Abdul Razak dulu, supaya kita berperanan dan diterima oleh ahli-ahli sebagai sebuah negara yang sama kuasa dengan ahli lain. Prof, berbaki dalam 2 minit sahaja lagi ini, Prof. Mungkin ini soalan terakhir saya. Bagaimana Prof melihat terutama dari segi risiko geopolitik?
dan kalau kita bercakap juga soal persaingan dalam menyertai BRICS ini, penjajaran dengan BRICS, mungkin adakah boleh meregangkan hubungan Malaysia dengan negara barat dan juga mungkin konflik-konflik antara negara anggota, antara sebagai contoh Amerika Syarikat dan China bersama dengan Amerika Syarikat dan juga Rusia. Bagaimana ini sebenarnya sedikit sebanyak akan mungkin memberi tanggapan terhadap kepentingan dan juga kedudukan Malaysia dalam kerjasama blok ekonomi ini, Prof? Saya terima bahawa adanya risiko. Tetapi apakah pendirian kita kukuh? Apakah kita berani mengambil tindakan, mengambil langkah yang ke arah sesuatu yang lebih cerah, yang lebih baik, yang memberi masa depan yang lebih baik untuk Malaysia? Bayangkan kedudukannya. Ketika pada dekad 60-an dan 70-an, bukan hanya Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman, begitu juga dengan Tun Razak. Mereka telah menafikan, menolak pengenalan kerajaan apartheid yang bermula pada 1948 di Afrika Selatan. Itu satu. Kedua, Malaysia juga merupakan negara yang pertama antara negara-negara bebas di mana Perdana Menterinya melawat China pada tahun 1971. Ini semua menggambarkan bahawa mereka, Malaysia telah menerima dan menjalankan tindakan yang memperlihatkan apa Malaysia lihat sesuatu, sebagai sesuatu yang murni, biarpun adanya risiko. Adanya risiko kerana mungkin ada balasan kemungkinannya besar, terutamanya daripada Amerika Syarikat berbanding dengan Kesatuan Eropah. Jadi, tapi bagi saya, elok kita kekalkan pendirian buat masa ini, termasuk juga buat masa ini kita mengecam peranan Israel yang mengepung dan menyusahkan, menindas rakyat Palestin. Bagi saya, yang ini semua adalah langkah-langkah yang murni. Kita tak boleh takut menyorot di bawah meja dan sebagainya. Kita harus mengambil tindakan langkah yang jujur dan yang menampakkan matang pendirian dan gelagat pimpinan Malaysia itu. Jadi saya kira apa yang kita sedang buat masa ini adalah elok untuk masa depan Malaysia. Terima kasih Prof. Ulong, Dato' Dr. Raja Rahsia Pakar Ekonomi Universiti Malaya berkongsi idea dan juga pandangan beliau berkait dengan blok ekonomi kerjasama terutama dalam BRICS ini. Terima kasih Prof. Dan segalanya akan kita rangkumkan di astroawani.com dan juga di semua platform digital Astro Awani. Kita berhenti rehat seketika. Banyak lagi laporan lain selepas ini.